Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arvan Gaming 12, tentunya di gameplay Magic Chess ya guys. Di sini saya menggunakan komandernya Popol ya guys. Komandernya Popol ini serigala hitam. Dan ada requestan dari Mas Bobon, request pakai NS bang. Oke, siap. Berarti kita menuju arah Natural Spirit ya. Ini kebetulan sekali langsung dapat ya guys. Langsung dapat Natural Spirit. Jarang-jarang guys. Di itu kan biasa sekarang kan acak ini langsung satu sinergi ya. Ya, salam-salam juga kemarin dari Mas Rizky. Dan salam dari Mas Ricky juga ya. Rizky dan Ricky ya ini ya. Sama-sama dari Cilacap katanya, guys. Pada ngapak ya, guys. Untuk awal-awal round ini walaupun udah bisa aktifin Natural Spirit, jangan dulu ya, guys. Soalnya kalau mati satu, mati semua. Lebih baik kita jangan aktifin dulu guys, kita kasih hero yang lainnya aja dulu, jadi nggak sekali mati langsung mati semua guys. Lumayan Yudoranya udah dapet 2 ini. Tuh kan lumayan guys, ini kalau diaktifin paling nggak matinya cuma satu musuhnya ya. Kita sebisa mungkin jangan mengalah guys, soalnya ini nggak ngalah aja kita kalah guys. Mohon maaf guys, di sini agak berisik soalnya lagi hujan sama angin ya sekarang musimnya, tapi alhamdulillah nggak banjir guys. Untuk yang baru bergabung di channel ini silakan di subscribe ya channelnya, di like, di komen requestnya, ditunggu request Anda, saya tunggu guys. Soalnya saya bingung kalau nggak ada request, juga bingung mau bikin combo apa-apa lagi, saya bingung guys. Jadi di sini intinya belajar bareng lah, kalian request saya juga belajar guys, bisa apa enggak sesuai requestan kalian itu. Untuk ntar kalau tembus 1000 subscriber, untuk 5 subscriber aktif ya yang selalu komen aktif, nge-share dan like, itu nanti akan dikasih hadiah gift skin chessboard ya guys sama komandernya. Terserah mau request apa skinnya ya guys. Kita main slow dulu, posisi kita paling bawah, nggak masalah guys. Nanti kalau ada item buku langsung kita ambil ya. Yang berbau-bau make kita ambil aja guys. Kalau nggak di Eudora nanti bisa di apa itu Beleri guys. Kadita juga bisa guys. Kita jangan, saya nggak langsung mengambil itu ya guys. Item fisikal ya, kalau ada item mage saya ambilnya item mage, soalnya ini paling enggak diselingin sama mage guys, kombonya diselingin itu dicampur guys ya, enggak kadang dua ya enggak apa-apa. Wah ada Starfall Blade ya, kita ambil aja Starfall guys, itu juga enggak ada temake ya, malah itu terwelunya Nana guys. Starfall bisa kita serahkan kepada Ibu Mian tadi ya guys. Nice Yudora, nggak blessing. Nah kita masukin abis dulu boleh.
Yang penting untuk awal-awal jangan langsung natur lah ya, guys. Soalnya tiga masih kurus-kurus, harusnya juga masih itu, guys. Masih muda banget ya. Kita aktifin aja itu biar dapat hero, lumayan, guys, untuk kita jual kalau nggak guna heronya. Wan-wan turun ya. Tahan dulu. Nih, kalau NS kita diaktifin, Lancelot ulti modar kita, guys. Harit lagi, ada alis. Ambil aja ya. Nice Harit, aduh blessingnya nggak mage, guys. Kalau mage lumayan, guys. Kita kerahkan mage dulu kalau mage blessingnya. One ada itu Atlas, aduh kejual pasti, guys. Langsung otomatis kejual. Nice, dapat Eudora keluar lagi ya. Ntar kita ambil Wan-Wan, jual aja, guys. Eudora ambil. Ntar ya, kita ambil Eudoranya. Kayaknya ini bisa cepet bintang 3 Eudora, guys. Nice, jauh, jual langsung. Enaknya kayak gini, guys. Kita ngerol-ngerol lebih gampang ya. Kita jual hero-hero yang gak guna ya. Yang penting kita mendekati arah-arah combo natural spirit itu mudah lah untuk transisi langsung, guys. Eudora kita ambil, guys. Aduh, lupa, guys, ada Roger tadi, guys. Nice. Eudoranya dua lagi ya, guys. Ini Harit nggak keluar-keluar malah, guys. Roger ambil. Nice, ada Kadita, guys. Kita udah bisa 6, kita jual aja. Kadita ambil aja ya. Kadita ntar bisa masuk, itu alis dibuang dulu. Tapi ntar dulu, guys, sabar dulu, guys. Mia, oke. Nah, kita ambil konsentrat aja, guys. Kita kerahkan kepada Eudora, guys. Mia kita ambil. Eudora lagi, guys. Ayo Eudora lagi. Nice banget, guys. Ini keberuntungan ya. Natur Spirit udah bisa aktif 6. Eudoranya udah bintang 3. Tapi kita jangan aktifin dulu, guys. Yang lainnya masih kurus-kurus semua. Kita aktifin yang ada-ada dulu aja, guys. Tapi itu bisa sih ya. Eudora bintang 3. Make itu ya udah nggak apa-apa, guys. Nice. Nice, nice, nice. Ini enak banget ya, guys, dapat Kadita juga di awal-awal ini enak banget, guys. Eudora ulti langsung nyawanya nambahin, guys. Nice. Kita ntar ambil evolusi kiri ya, guys. Untuk semuanya itu. Maka kan kalau di Harit kan lumayan ada left tailnya, guys. Apalagi itu ada Lickburn aktif ya. Lumayan tambah-tambah darah sedikit-sedikit, nggak apa-apa, guys. Nggak blessing. Ampas banget, guys, blessingnya, guys. Nice, ada Balearic ya. Balearic ambil, kita jual siapa ini? Ntar dulu, guys. Jual enggak ya, guys? Rexana langsung dijual otomatis ya.
Masih menang gak kita, guys? Ini, guys. Ulti. Nah, lumayan tambah darah lagi. Lumayan, lumayan. Menang gak, guys, kita, guys? Ulti. Dear, lumayan tambah darah lagi ya, guys. Kita menang, guys. Nice. Eudora bisa dihandelin, guys. Udah bintang 3 itu. Mia bintang 2, nice. Nggak blessing ya. Ntar kalau Balerik bintang 2 kita aktifin ya, guys. Coba aktifin ya, guys. Tapi lihat situasi dan kondisi dulu, guys. Sini hujan sangat deras, guys. Mohon maaf bila berisik ya. Makanya kita boleh aktifin dulu itu udahlah ya, guys. Soalnya combo-combo kita itu udah jadi, guys. Nice, Kadita keluar lagi, guys. Di level 6 Kadita udah keluar 2 kali ya. Assassin evolusi kiri dia, guys. Nice. Kita kalah. Tinggal 38, kita masih posisi paling bawah. Nggak apa-apa, guys. Kita tenang-tenang, santuy-santuy aja dulu. Kalau darurat langsung aktifin natur spirit. Kadita jangan lupa kita ambil ya. Ada konsentrat. Aduh. Waduh, ada buku, guys. Saya nggak lihat, guys. Buku itu, guys, butuh banget sebenarnya, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita bisa masukin itu ke Kadita ntar ya, atau ke Harith, boleh. Hero-hero legend keluar, guys. Nice. Kita udah bisa aktifin ya, guys, sebenarnya. Kita masukin Mia-nya dulu, guys. Starfall kita kasih ke Mia, guys. Nah. Lunox ulti ya dia ya. Eudora ulti, nyawa tambah lagi. Ulti lagi Eudora. Waduh, kayaknya kita kalah ini. Kalau meledak bisa ruwet kita, guys. Nice, kita masih menang. Tidak ruwet, guys. Rungket, bahaya, guys. Rungket, guys. Nice, bintang 2 kita bisa aktifin sebenarnya, guys. Aktifin tidak aktifin enggak ya, guys? Menurut kalian gimana, guys? Aktifin langsung apa enggak, guys? Support magenya paling ya, guys. Bintang 2 bola kita aktifin aja, guys. Aduh. Tapi enggak cukup waktunya, guys. Ntar habis ini kita aktifin bisa, guys. Mage ngalah aja 2. Gak apa-apa. Johet. Dia pakai wrestler ya, guys. Evolusi kiri. Asal Eudora free hit, tidak ke stun-stun, kita bisa menang, guys. Kita menang, guys. Nice. Kita harus bangkit ini, guys. Lumayan kita udah naik ya. Posisi kita posisi keempat dari bawah. Kadita bintang 2 boleh kita ambil, tapi ntar dulu, nunggu clip run aja ya, guys. Clip run udah pasti menang. Boleh kita aktifin aja, guys.
Star Force sekarang di nerf ya. Dari kemarin udah di nerf. Dan ambil mirror aja guys, mirror kita ambil aja, kita nggak butuh. Kadita boleh, aduh Valerie nggak keambil guys, sorry guys. Kita aktifin aja kayaknya guys, Alice masih bintang 1 guys. Kita up level, aktifin ya guys. Alis kita tarik keluar dulu. Ambil evolusi kiri, guys. Kalau kalah ya langsung ya kalahnya, kalau menang ya damage-nya besar, guys. Kita ambil evolusi kiri, guys. Next dapat Lancelot kita jual. Kalau dapat lagi bisa jual lagi. Eudora hit, nice. Lancelot satu kali bledek langsung meninggal ya guys. 32 guys damage kita guys, 40 tinggal 8. Udah enak banget guys. Kalau kita menang, kita cepet guys ini. Nyawanya tinggal sedikit-sedikit ya. Balerik boleh kita ambil ntar ya. Itu tinggal 46, 45. Itu kalau kalah dua kali udah wasted ya guys. Aurora boleh kita ambil ya. Ini combo apa ini? Dia mau mage sama itu guys, sama elementalis ya. Menang gak kita guys? Kayaknya masih menang kita guys. Nice, kita menang guys. Kita lihat tinggal berapa darahnya ya guys. Udah pasti menang dia, nggak sanggup enggak guys. Nah, 32 ya, 45 tersisa 13 ya. Balerik ambil, Saphir bisa aktifin itu tapi jangan dulu guys. Pengennya sih Vexana ya guys, Vexana biar tambah-tambah Lord guys. Cuma Lord itu nggak nyampur kayaknya guys, darahnya nggak ikut. Kalau ikut cocok banget guys. Nah, kita lawan-lawan combo kayak gini kita pasti menang guys. Lawan-lawan combo kayak gini guys. Nah, tinggal one-one ya. Kita hit one-one, nice. Nah, kita menang, guys. Lalu tinggal sedikit lagi, langsung matot dia. Ada Winter, ada Guardian. Kalau slot udah pasti diambil, dia ambil elementalis. Kita ambil guardiannya aja guys, biar keras guys, tambah keras. Kita taruh ke Balerik ya. Balerik, oh nice banget guys. Si peternak Lord itu langsung keluar 3 ya. Ntar kita bisa aktifin elementalisnya guys. Mage 2, elementalis bisa aktifin 3 guys. Harit paling ya guys, ntar kita copot ya.
paling enggak ya. Tapi tunggu Aurora, siapa tahu ntar bintang 2, guys. Kalau enggak ya kita up level lagi aja, guys. Hari sebenarnya penting ya, guys. Dia Lickborn lumayan tambah-tambah darah sedikit-sedikit, lumayan, guys. Untuk power kita masih menang. Ini lawan kita ya. Ini yang tadi ambil itu, guys. Kesalahan mentalis, guys. Waduh, Saphirnya free hit, guys. Nggak kena, guys, itu, guys. Wah, kalah, guys, kita, guys. Aduh, nggak apa-apa, guys. Kita kalah sama Saphir, guys. Itu ya, udah ada yang ambil assassin. Microkeep. Kalau diaktifin gimana ya, guys? Tapi kita harus buang. Wah, nggak jadi, guys. Microkeep. Tambah slot, aktifin microkeep, buang Harith. Magret tetap aktif 2. Microkeep aktif. Cuma Leomord masih kurus ya, masih kurus. Ntar dulu aja, guys. Natalia kita jual langsung ya. Dia assassin evolusi kiri nggak sanggup, guys, lawan Nether Spirit, guys. Kalau evolusi kanan mungkin sanggup, guys. Tapi kalau evolusi kiri udah pasti nggak sanggup, guys. Nice, ada Lord lagi ya. 35 ketambahan Lord, guys. Kita ambil dulu nggak apa-apa, guys. Siapa tahu bisa ntar Leo bintang 2. Malah dijual ya. Tapi janganlah, guys. Microkeep ya. Gimana ya, guys? Microkeep kan kalau mau, kalau Nether Spirit kan mati-mati semua ya, guys. Kalau microkeep gimana ya, guys? Di saat mati apakah ikut mati atau ulti ya? Coba yang udah pernah bikin microkeep sama Nether Spirit, silahkan komen, guys. Saya belum pernah, guys. Ada clone, kita ambil aja mirrornya, guys. Kita ambil oracle, guys. Lawannya itu mage ya. Mas, kita masuk aja Aurora. Aurora masuk, elementalis aktif 3. Lumayan sih. Kita nggak dapat buku sih ya, guys. Tadi lumur kenapa kita jual ya, guys? Itu keluar lagi padahal, guys. Aduh, bintang 2. Satu lagi sebenarnya Balerik itu bintang 3, guys. Kita mirror ada 2. Udah posisi kayak gini aja, guys. Ini hidup dan mati, guys. Kalah kita mungkin ya langsung matot. Odetnya bahaya banget, guys. Kristal elementalis untung masih bintang 1. Mati Odet. Iya, mati dulu Saphir, belum sempat ulti udah mati duluan, guys. Kita menang, guys. Dar, mantap. Ya, guys, kita menang. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ini requestan dari Bang Bobon ya. Nether Spirit, tapi saya tambahin itu elementalis sama mage 2. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.